Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDI Kota Palu membagikan daging kurban ke panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial antar sesama. Ketua DPD Kota Palu, Imam Sutarto mengatakan, selain meningkatkan ketakwaan, kurban juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Imam Sutarto menuturkan meski di tengah pandemi, antusiasme warga LDI dalam berkurban sangat tinggi, terbukti dari segi kualitas maupun kuantitas yang terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tidak hanya warga LDI dan masyarakat sekitarnya, akan tetapi kita ingin punya dampak yang lebih luas, sehingga sasaran-sasaran kita yaitu kepada yatim piatu, orang yang minta maupun tidak meminta. Kami setiap tahun kami sasar yaitu panti asuhan sekota Palu. Imam Sutarto berharap seluruh warga LDI sekota Palu dapat terus berkontribusi dalam sosial kemasyarakatan agar ukhuwah Islamiyah dapat terus terjaga. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.